mangganya gede banget. Sekarang kita mau ngupas. Ini namanya mangga apa? Mangga Irwin. Kita duh, kemarin beli aja, di Superindo. Ngupasnya aja susah banget. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini udah ada. Oke. Aduh, berat banget lagi. Loh, gimana nih? Tolong. Pisaunya tajam mana? Tajam. Oke. Waduh, tebelan lagi. Wow. Enggak apa-apa, terus aja ya. Warnanya agak putih gitu ya. Dia ternyata enggak merah-merah banget dalamnya kok. Ouch. Import apa ya, mangga ini? Iya, import ini mangga luar. Oh, iya ya, oke. Okay. Yes. Tapi warnanya kuning gitu ya, enggak terlalu merah atau oranye. Terus ini tuh pisoknya yang enggak gitu tajam apa saking mangganya yang gede banget ya? Jadi susah gini ngupasnya. Oke. Okay. Ada. Lumayan nih olahraga nih, udah 1,2 kilo sendiri nih satu mangganya kemarin pas beli. Satu doang aja udah. Ya enggak akan berubah juga. 1,2 kilo. 1,2 kilo. Enggak, maksudnya lumayan buat workout. Selesai ngupas ini tangan jadi lebih berotot. Aduh. Itu pisaunya padahal udah tajam loh. Derdi kayaknya bergumam, kita sebenarnya ngapain. Jadi ini adalah review ngupas mangga. Aduh. Ini karena mangganya gede aja sih ya, makanya jadi mau direkam. Soalnya biar terdokumentasi aja nih mangga gede. Jarang-jarang kan ngupas mangga segede ini. Aduh, gimana nih? Buset, ternyata bagian bawahnya makin lebih putih lagi dia. Ouch. Oh my god. Aduh, ini gimana kita ngupas? Kayaknya sampai dipotong-potong gitu ya. Sampai dipotong-potong, sampai kita lihat nanti jadinya tuh seberapa banyak. Astagfirullahalazim. Aduh, ini keras ini gimana dong? Aduh. Ini bagian bawahnya enggak terlalu empuk ya? Atau kita kurang sabar nunggu matangnya? Nah, itu dia, nggak tahu. Soalnya bagian atasnya tuh rasanya juga udah empuk sih. Pegel. Ini mah udah jamin kayaknya nggak akan sanggup ngabisin sendiri. Kayaknya di ini ya, aduh, biar agak berkurang dikit loh beratnya tuh. Mendingan kita potong-potongnya. Dipotong separuh dulu aja. Nggak diiniin sekalian. Oh, sekalian. Bisa. Jadi cukup beli satu mangga kayaknya bisa buat keluarga. Tekstur bijinya gimana? Ini bahkan belum nyampe bijinya. Wow, ternyata dagingnya tebal juga. Iya, dagingnya lumayan tebal. Agak-agak bertepung kayaknya ya bagian bawahnya tuh mirip-mirip mangga apa yang tepung-tepung tuh ya. Mana lagi ya? Mana lagi kita? Mangga gincu. Otoke. Oke. Ini ada ternyata masih tetap berat juga ya. Ini baru setengah perjalanan padahal udah 4 menit. Oh my god. Oke. Aduh. Hati-hati. Aduh, kayaknya lain kali kita mendingan kalau pilih mangga yang kecil aja, nggak usah yang gede-gede banget juga ya. Capek ngupasnya ternyata. Ternyata mempersulit sih. Oh. Ya,
coba boleh kalau mau diicip. Ini kenapa kulitnya ke sini? Iya, iya, aduh. Nah, ini tekstur mangga yang udah dipotongnya. Kayak yummy gitu. Coba aja dah diicip aja langsung biar rasanya ya. Gimana, ha? Ini sebastian atau gimana? Aduh, gue mau icip nih. Masih dominan asamnya. Asam-asam manis ya? Asam-asam. Ini bagian bawah mirip mangga Indramayu. Mangga apa? Cobain deh. Indramayu. Indramayu? Heeh. Enggak tahu mangga Indramayu. Coba ya. Sekarang Dek Ardi nyobain. Gimana rasanya, Dek? Sama kayak jeruk yang tak pesan kemarin. Sama kayak jeruk yang dipesan kemarin. Kecut. Oh my god. Ini gimana nih kita kayaknya. Tapi kan enggak terlalu asam-asam amat sih. Masih ada manis-manisnya. Coba yang ini nih. Ini yang bagian. Coba yang bagian atas ya. Lebih manis ya. Coba aku nyobain yang bagian atas. Ada. Iya. Saya tertipu sepertinya. Ini aja belum isinya juga. Gimana? Yang bagian atas lebih manis kayaknya. Sedikit lebih manis. Kayaknya kita kurang sabar menunggu deh. Kenapa? Belum begitu manis. Belum begitu manis. Kurang anu. Apa ini taruh kulkas dulu aja nih? Nggak tahu, sisanya kita taruh kulkas dulu, kita taruh separuh. Kulkas pun nggak begitu jadi manis. Oh, menurut Ibu kalau di kulkas nggak jadi manis ternyata. Jadi ya sudahlah. Udah lepas dari kulitnya. Coba. Apa? Pucet sekali. Coba bapak. Bapak langsung gak berminat nyoba gitu. Vitamin C bapak terus sembuh. Pegel nih tangan. Itu sisanya jangan dikupas dulu aja kali. Iya, nanti dulu aja ya. Taruh kulkas dulu aja deh. Jangan ditaruh di kulkas. Oh, mana di luar? Di luar aja. Tapi biar gak semutan gimana caranya? Karena kalau di kulkas enggak tambah dalu toh. Enggak tambah matang. Kecut toh? Kalau kecut kenapa kalian berdua tetap makan? Tapi aromanya kok anu ya? Tapi ya, ini loh. Aromanya khas. Lah iya, manis kan? Ada seng manisnya gitu. Mangganya ya? Bapak. Ya, Bapak. Manis, Pak. Cuma dikasih garpunya sama Bapak, iya. Ya udah kalau gitu. Coba lagi. Mendingan mau nyoba yang oren-oren aja. Enggak, belum. Anu mungkin memang mangganya belum begitu tua, Pak. Dari sananya itu. Padahal ini ya. Enggak. Udah tua, udah gede banget. Tapi ini aku dapat yang manis kok. Sama ya. Ada beberapa yang manis. Kayaknya kita kurang sabar nunggunya aja. Oh, gitu. Kurang sabar nunggu jadi terlalu cepat. Yang balik jadi, di bawah, nah itu agak oranye. Kalau mau makan mangga Irwin, tunggu sampai benar-benar matang. Matang banget. Dan sarannya, pilih mangganya jangan yang besar-besar. Capek. Susah. Waktu ngupasnya. Ya, udah ngupas itu terus kayak masih panjang perjalanan, masih gede banget. Ini masih perjalanan masih panjang, kita mau simpen dulu supaya ngerasain besok gimana. Apakah udah manis apa belum? Yang udah dikupas kita makan dulu. Oke. Dadah. Nge-vlog.